Já estamos cheios, everybody! Yuhu! Bali adalah satu destinasi yang amat popular di kalangan pelancong. Oh my god, takutnya berdebar. 5, 4, 3, 2, 1, go! Hey, takutnya tapi kan masa memula tu macam tadi memang menjerit lah tu keceplutnya sampai ke kerongkong sakitnya menjerit-jerit memang takut tapi it's a fantastic rush, adrenaline rush. Untuk kesipadan saya perlu ke Sampurna terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri. Perjalanan dari Tawau ke Sampurna memakan masa selama 2 jam. Selaman kedua inilah yang terbaik. Beribu-ribu ikan jackfish seolah-olah menunggu kehadiran saya. Saya berpeluang melihat pergerakan mereka seumpama puting beliung. Sedang leka dengan rakaman ini, tiba-tiba sekumpulan ikan pamhit pula sampai. Apa lagi, saya pun bertambah teruja dan terus tangkap gambar. Prap, prap, prap. Pulau Perhentian sememangnya dikenali sebagai syurga snorkeling kerana khazanah dasar lautnya yang terlalulah cantiknya. Ui, yo. Cantik betul lah. Wow, memang bau fresh tu lah. Okay. Ha, tolong makan. Ha ni ikan telah berjaya dipancing ini. Tapi telah berjaya dipancing oleh abang kat belakang bot tu. Ikan yang berjaya saya pancing. Ni ha, anak kerapu ni. Wow! The force feel kan bila tertembak macam you know, kita kena betul-betul kuat pegang sebuah rifle. Tak sangka pula sedang asyik menonton, tiba-tiba saya diajak untuk join sekali. Yang lebih ngeri, mereka suruh saya pegang ular. Bukan saiz yang kecil, tapi besar yang amat. Punyalah suspend. Maklumlah, saya ni alergi sikit dengan ular. Pada mereka yang ingin berkunjung ke Pulau Sentosa, saya memang rekomen anda untuk menonton persembahan Song of the Sea Show ini. Dengan berakhirnya Song of the Sea Show tu, bagi tamatlah penggambaran saya di Sentosa. Dah puas dah ronda semua. Macam-macam kita buat aktiviti kat sini. Tapi Song of the Sea Show... Okey lah. Perut dah lapar, kata kita naik MRT, balik ke town, kita cari sup tulang merah. Apa sup tulang merah? Jomlah, ikut.